Kali ini aku lagi ada di supermarket nih Mams. Jadi malam minggu ini teman-teman pada kemana nih? Hari ini aku lagi ada di supermarket ya, dekat dari rumah aku. Dan aku mau belanja bulanan, mumpung Pak Suami juga libur dan Nabil juga gak pernah keluar rumah ya Mams. Jadi kali ini aku mau ajak dia sekalian keluar gitu. Tapi tentu saja dengan patuhi protokol kesehatan ya Mams. So ikutin videoku sampai selesai ya. Dan kali ini videonya aku no cut ya, istilahnya ini gak ada potong-potongan Mams. Jadi semuanya tuh real, natural, benar-benar video asli ya Mams. Jadi cuma aku dubbing aja nih. Ikutin videonya sampai selesai ya. Tadi aku sudah ambil Pepsodent dan juga tadi aku ambil cairan pembersih lantai. Lagi promo gitu Mam, lumayan, beli satu gratis satu. Lanjut lagi ya, sekarang aku beralih ke lorong mie instan. Mana nih timnya mie goreng ataupun Indomie? Jadi ini aku lagi ambil yang benditan ya Mams. Ini murah banget, lagi promo juga. Terus di sini aku juga mau coba nih varian yang dari Indomie juga ya. Tentunya ini yang mie seblak gitu. Aku udah pernah coba, rasanya menurut aku lumayan enak. Dan kita jalan-jalan lagi ya. Ini aku mau cari bumbu racik ya. Jadi ini andalanku nih Mams, bumbu racik ya, racik ayam goreng. Jadi kalau misalkan mau masak ini memudahkan sekali ya, saat kita mau ungkep ayam ataupun mau pakai bumbu buat tempe juga enak ini menurut aku ya. Kalau bunda-bunda semua pilihannya apa nih, dibikin sendiri atau bumbu plastik? Praktis ya seperti aku. Nah, aku ke lorong minyak goreng nih, dan di sini aku nggak ambil minyak goreng ya, karena memang beberapa hari kemarin itu aku sudah sempat beli minyak goreng di Indomaret gitu ya, di dekat rumah aja. Jadi aku nggak ambil lagi nih Mams, karena memang kemarin aku baru beli nyicil gitu ya kemarin, karena memang kebetulan stoknya habis. Jadi kemarin aku udah beli minyak goreng dan juga gula putih ya. Oke, sekarang kita ke lorong. Aku mau cari tepung sajiku ya, atau tepung sasa ayam gini, tepung instan ya. Mama Nabel kalau ngomong belibet ya. Maklum lah Mam, aku udah lama nggak dubbing, jadi kalau dubbing itu kayaknya belibet lagi ya. Aku lagi pilih-pilih dan ternyata ini tepung bumbu sasanya ada ya, sasa instan. Ini tuh enak banget, bisa buat bikin tempe goreng, ayam goreng juga enak, tahu goreng, pokoknya berbagai macam gorengan bisa dibuat dengan tepung ini ya. Dan kita lanjut lagi, ini aku ke area pertepungan. Ini aku juga mau ambil tepung terigu, aku juga habis ya teman-teman. Jadi ini harganya bisa kalian lihat 10.700 ya. Ini nggak promo, aku ambil satu aja nih. Gula.
Dan ini yang ngambil yang ambil video ini adalah Pak suami ya. Jadi maaf kalau ini videonya agak sedikit goyang-goyang. Biasanya aku belanja dengan anakku aja ya, Nabel, karena kebetulan lagi hari libur. Jadi Pak suami bisa ikut sekalian ya. Nah, ini aku juga ambil susu. Ini biasanya susu seperti ini yang minum tuh Pak suami sama Nabel aja ya. Lanjut lagi nih, aku ke lorong teh. Kemarin itu aku beli di supermarket Superindo ya, kalau nggak salah aku ambil teh, nggak tahu lupa aku mereknya Mams. Itu enak rasanya. Dan di sini aku cari tuh nggak ada ya. Dan aku benar-benar lupa banget itu mereknya apa. Adanya nih merek yang biasa ya. Halo. Seperti ini. Yang sudah familiar banget ya. Dan ini nggak tahu anakku. Biasa ya Mam, kalau anak kecil seperti ini ada aja tingkahnya ya. Oke, itu aku ambil teh sari wangi, tapi nanti aku ganti ya Mam setelah aku pikir-pikir. Lanjut lagi nih, kita ke area susu. Ini susunya Nabil minta dibeliin susu, tapi kalau untuk di supermarket aku nggak pernah beliin banyak ya teman-teman. Karena kenapa, Nabil, kalau aku stok susu banyak di kulkas itu satu hari aja langsung habis ya teman-teman. Jadi lebih baik aku beli di warung aja ya. Soalnya aku pernah kemarin tuh yang aku beli sekali 4 gitu ya langsung habis, benar-benar habis satu harian Mams. Jadi lebih baik aku nggak stok ya. Kalau dia mau minta susu baru aku beli di warung gitu. Terus aku ke lorong pasta gigi nih. Ini aku mau beliin pasta gigi buat Nabel. Dan seperti biasa ya, anak kecil ini lebih suka kalau ada hadiahnya seperti ini. Nah, dia kan sering nonton film SpongeBob. Jadi oke, ini mau ambil pasta gigi yang ada hadiah SpongeBobnya gitu nih Mam. Ini Nabelnya lagi. Ya gak apa-apa ya, namanya juga anak kecil. Mau bantuin mama katanya. Dan jadi aku sudah sampai di rumah ya Mams. Jadi untuk dagingnya aku stop dulu. Ini aku langsung ke video asli aku. Jadi ini aku susunin dulu ya. Kurangin 5.000, jadi ini 23.500. Lumayan ya teman-teman. Terus ada ini sahaja cairan pencuci piring ya teman-teman. Ini harganya itu 12.400 dan ini diskonnya itu nggak diskon ya teman-teman, cuma gratis ini. Belakangnya itu dapat pembersih lantai, lumayan ya Mama Nabel. Lanjut lagi aku beli Pepsodent. Nah ini Pepsodentnya aku beli yang besar ya teman-teman. Ini Pepsodentnya harganya itu 12.700 ya teman-teman. Dan ini tuh gak tahu kenapa harusnya teliti ya diperiksa. Soalnya di sini tulisannya tuh beli satu gratis satu, satu kemasan isi dua. Tapi kok di scannya ini dua ya teman-teman. Jadi emang harus hati-hati ya. Harus rajin diperiksa nih teman-teman, soalnya nih kok aku nggak ngerti deh ini. Pokoknya nih beli satu harusnya gratis satu, tapi ini kok di scan-nya dua ya. Oke, lanjut lagi. Terus aku beli Indomie susu liquid, ini udah diminum anakku ya susunya tadi. Terus aku beli Pixel toilet, ini buat toilet teman-teman. Ini harganya tuh 20.000 dan lagi diskon 6.000, jadi harganya 13.000 ya teman-teman.
Lanjut lagi, aku beli Lifebuoy. Sabun mandi ya teman-teman. Ini aku belinya Lifebuoy. Ini harganya 3.300 dan tadi aku beli sekitar 4 ya atau 5 tadi, sama yang ini 3.300. Lanjut lagi, aku beli es krim Walls, tapi itu udah dimakan sama anakku ya. Terus aku beli Happy Toast. Ini aku 12.500 ya teman-teman untuk Happy Toast-nya. Terus aku beli ini Taro buat anakku. Ini harganya 9.600. Udah bisa dibuka satu menabel. Isinya 3. Ini 3 teman-teman. Terus aku beli Indomie racik ini. Andalannya ya. Ini harganya tuh harganya itu tadi berapa ini ya? Lifebuoy Walls Taro instan goreng. Harganya kalau nggak salah 1.800 ya teman-teman. Terus aku beli Indomie goreng. Ini aku beli 5, harganya 12.500 ya. Terus aku beli segitiga biru ini 10.700 ya. Lanjut lagi, aku beli Sosro Texture Loop. Ini aku beli harganya itu 6.200 ya teman-teman. Lanjut lagi, aku beli Hatari Biskuit. Nah, ini Hatari Biskuit harganya itu 7.200, diskon 2.200 ya, 5.000-an. Maya, ntar lapar loh. Terus aku beli Indomie sebelah ini hot, harganya itu 2.550, aku cuma beli 2. Terus aku beli Sasa Tepung. Mana Sasa Tepungnya tadi? Ini dia Sasa Tepung ini ya, 6.800 harganya teman-teman, buat di stok ya. Terus aku beli bendera ini 12.500. Iya pak. Bendera susu kental. Dan ternyata plastiknya itu harganya beli apa? 200 perak ya teman-teman. Tadi aku lupa bawa plastik. Oke, ini aja totalnya sekitar 185 ya teman-teman. 185.000. Ini cuma 185 dan ini belum termasuk beras ya teman-teman. Jadi kalau beras itu aku belinya lain, sekitar 230 untuk 1 bulan. Jadi biasanya aku 500.000 tuh buat kebutuhan pokok aja ya bulan. Dan ini aja ya teman-teman belanjaan aku bulan ini, gak terlalu banyak, jangan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oh iya, tadi aku beli Pepsodent ini buat anakku, kelupaan ini. Dia minta yang ini, sikat gigi ada SpongeBob-nya. Dia suka banget sama SpongeBob nih. Berhadiah penghapus, ini harganya 11.000. Dan aku juga beli Baygon ini. Tadi teman-teman perasaan kayaknya aku nggak sebutin ya. Ini Baygon-nya. Ini harganya kalau nggak salah tadi 11.000-an. Apa 6.000 gitu, aku lupa. Pokoknya ini totalnya sekitar berapa tadi? 185 teman-teman. Jadi hari ini kebanyakan jajanan anak ya, jajanan kayak gini. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku kali ini. Dan aku mau langsung ke dapur nih, mau menata ini ya, lumayan banyak banget. Nantikan di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kamu gak pakai nasi?